Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong telah memilih 23 pemain untuk mengisi skuadnya di Piala Asia U20. Dari 23 nama tersebut, 8 diantaranya adalah anak buah Thomas Doll di Persija Jakarta. 8 penggawa Persija yang dibawa Sintayong ke Piala Asia U20 adalah Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Reza Aditya Nugraha, Ahmad Maulana Syarif, Doni Tri Saputra, Frankie Daniar Misa, Afrianto Nico Saputro, dan Ginanjar Wahyu Ramadhani. Mereka dan 16 pemain lainnya yang dibawa Sintayong ke Piala Asia sebelumnya telah menjalani pemusatan latihan di Jakarta dan mengikuti turnamen mini internasional melawan Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Kami membawa dan memilih 23 pemain untuk mengikuti Piala Asia U20 2023, ujar Sintayong. Kami juga terus memperbaiki kekurangan yang ada di tim dan siap mengikuti turnamen tersebut. Untuk kondisi pemain hingga saat ini tidak ada masalah, katanya menambahkan. Piala Asia U20 akan digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Rombongan Timnas Indonesia U20 akan bertolak ke sana pada Jumat 24 Februari. Adapun di Piala Asia U20, Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Irak, Suriah, dan tuan rumah. Nah, berikut adalah daftar 23 pemain Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023.